Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Mencari Gratisan. Pada kesempatan kali ini admin akan membagikan lagi sebuah aplikasi penghasil uang saldo dana maupun OVO secara gratis teman-teman ya. Nah, sebelum kita lanjut menuju tutorialnya, bagi kalian yang baru menemukan video ini, yuk dukung terus channel ini agar terus memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua dengan cara like, subscribe, dan aktifkan juga belnya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Oke, yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah setia di channel ini, semoga kalian sehat selalu dan dipermudah rezekinya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, gak usah berlama-lama teman-teman ya. Bagi kalian yang penasaran seperti apa aplikasinya, silahkan saja kalian simak video ini sampai akhir. Nah oke teman-teman, kita sudah masuk ke dalam tampilan pendaftarannya terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini cara mendaftarnya sangat simpel sekali. Masukkan nomor HP kalian di sini dan lanjut ke sini. Masukkan kata sandi baru dan kalian ulangi lagi kata sandi baru di bagian ini. Dan untuk bagian kode undangan ini secara otomatis langsung terisi ketika kalian nanti sudah mengklik link yang ada di kolom komentar video ini. Jadi seperti itu untuk cara mendaftarnya teman-teman ya. Jadi untuk nomor telepon dan kata sandi yang kalian buat ini, jangan sampai lupa ketika nanti kalian sudah berhasil mengklik pendaftaran, maka nanti kalian akan diarahkan ke menu login seperti ini. Nah, di sini masukkan nomor HP yang kalian daftar dan kata sandi yang kalian daftar sewaktu mendaftar tadi. Nah, jika sudah kalian masukkan lagi di bagian ini, langsung kita klik login masuk ya. Jadi seperti itu untuk cara mendaftarnya teman-teman. Oke, next teman-teman ya. Nah, ketika nanti kalian sudah mendapatkan tampilan seperti ini, langsung saja kalian klik mulailah perjalanan yang ada di bagian bawah ini. Nah, jika sudah mendapatkan tampilan seperti ini, maka nanti kalian untuk pengguna baru mendapatkan saldo bonus yaitu 99.000. Jadi kalian tidak perlu deposit di aplikasi ini, atau kalian bermain gratisan saja sudah mendapatkan 99.000 modal di aplikasi ini. Jadi nanti modal 99.000 ini kalian gunakan untuk membereskan misi di aplikasi ini teman-teman. Jadi kita keluar. Oke, langkah selanjutnya di sini kalian klik dulu tanda yang saya tandai ini teman-teman. Oke, diklik saja. Oke, di sini kalian bisa lihat teman-teman ya, saldo kita mendapatkan saldo bonus 99.000 pengalaman. Nah, caranya di sini kalian kembali lagi untuk membereskan misinya. Nah, yang tadi saya katakan, ketika kalian baru berhasil mendaftar untuk pengguna baru mendapatkan saldo bonus yaitu 99.000 saldo pengalaman ya. Nah, gunanya kalian untuk membeli peralatan-peralatan yang berada di sini teman-teman. Nah, di sini banyak sekali peralatannya, ada 2 sepeda yang bisa kalian pilih sesuaikan dengan saldo yang kalian punya. Nah, mumpung kalian mendapatkan saldo 99.000, langsung saja kalian pilih yang pengalaman ini teman-teman ya. Kalian tap saja ataupun kalian klik. Oke, jika sudah langsung kalian klik saja tulisan membeli ini teman-teman. Klik saja ya. Oke, jika sudah mendapatkan tampilan seperti ini, ada 2 bagian. Yang pertama ada bagian paling atas dan ada bagian yang paling bawah. Nah, di sini jangan kalian pilih bagian atas karena yang di bagian atas ini kalian akan diarahkan menuju deposit. Kalian harus deposit. Jadi seperti itu. Dan untuk bagian kedua yang saya tandai ini, kalian tidak perlu deposit karena kalian akan langsung diarahkan menggunakan saldo bonus yang kalian dapatkan yaitu 99.000. Jadi kalian pilih yang paling bawah ya, yang gratisan. Kita pilih, kita checklist, lalu kita klik membayar. Nah, seperti ini. Oke, operasi sukses teman-teman. Nah, kita berhasil ya membeli pengalaman ataupun sepeda yang harga 99.000 ini. Nah, jika sudah berhasil kalian beli, langsung kalian tap saja lagi yang saya tandai yang di atas pojok kanan untuk melihat misinya teman-teman. Oke, di sini kalian bisa lihat teman-teman, saldo kita sudah bertambah ya. Nah, nanti ketika nanti durasi yang di sini sudah habis, hitung mundur, bisa kalian klaim saldonya teman-teman.
kalian klik nanti mengumpulkan penghasilan ya, yang nantinya saldo yang di sini itu akan terkumpul di bagian ini teman-teman. Nah, saldo pengalaman kita sudah kosong karena kita sudah menggunakannya untuk membeli sepeda pengalaman yang harga Rp99.000. Jadi misinya di sini cukup memining saja. Kalian tunggu saja di sini. Nah, ketika nanti durasi yang di sini sudah kosong atau sudah habis, bisa kalian klaim uangnya itu dengan cara klik mengumpulkan penghasilan. Lalu di sini kalian klik saja nanti teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu untuk membereskan misinya. Cukup membeli alat yang tadi itu saja. Jika sudah berhasil kalian beli, maka nanti kalian cukup mengumpulkan pundi-pundi saldonya. Jadi di sini kalian cukup memining saja atau cukup kalian tinggalkan saja handphone kalian teman-teman. Jadi seperti itu ya. Nanti saldonya itu kalian klaim saja di bagian ini ketika poinnya nanti sudah terkumpul teman-teman. Nah, di sini ada keterangan perangkat yang sedang berjalan akan menghasilkan keuntungan langsung, tetapi setelah hitungan mundur Anda harus datang dan mengumpulkan dana. Jadi durasi yang di sini habis, langsung kalian klik saja mengumpulkan. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, berhasil kita ambil teman-teman. Nah, jadi yang tadi saldo yang di sini itu udah masuk ke bagian ini teman-teman. Nah, di sini hitung mundurnya sudah ada lagi berjalan dan saldonya di sini bertambah ya teman-teman. Kalian kumpulkan saja dengan cara diamkan saja handphone kalian ketika nanti waktu yang di sini sudah kosong ya. Di sini kalian harus menunggu 7 jam lagi. Ketika sudah 7 jam nanti udah waktunya hitung mundur sudah habis, bisa kalian klik atau bisa kalian klaim saldonya di sini, maka saldo yang di sini nanti akan masuk ke saldo kalian, lalu nanti bisa kalian tukarkan. Nah, di sini kita sudah menghasilkan 1200 teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, kita kembali dulu teman-teman. Lalu kalian klik garis 3 yang berada di atas pojok kiri. Kalian klik dulu untuk mengatur kata sandi penarikan kalian dengan cara klik manajemen kata sandi penarikan. Nah, fungsinya apa sih bang kata sandi penarikan? Nah, fungsinya yaitu ketika nanti kalian melakukan penarikan, kalian akan diminta kata sandi penarikan. Jadi kalian buat di sini kata sandi penarikan kalian ya. Kalian buat saja di bagian ini. Oke, jika sudah kalian buat, langsung kalian pergi ke menu kartu ATM saya untuk memasukkan akun dana kalian. Di sini kalian tap saja. Oke, untuk bagian nama asli, masukkan nama kalian sesuai di akun dana kalian teman-temanku. Oke, seperti ini. Untuk nama bank kita pilih di sini CIMB Niaga untuk dana ya. Nah, untuk nomor kartu bank kalian buat 8059, lalu diikuti nomor kalian yang ada di aplikasi dana kalian teman-teman. Oke, jika sudah, langkah selanjutnya untuk bagian nomor ponsel, masukkan nomor HP kalian saja di sini. Nah, di sini masukkan saja nomor HP kalian atau nomor WA kalian teman-teman. Nah, seperti ini. Dan langkah selanjutnya, masukkan kode penarikan kalian di bagian ini teman-teman. Jika sudah kalian buat ya. Nah, kalian buat di bagian ini, nanti ketika sudah kalian isi semua, langsung kalian checklist saya setuju dan seterusnya ya. Lalu klik yakin teman-teman untuk menyimpannya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk step by step di aplikasi ini. Jadi saya sarankan kalian gunakan saja saldo bonus Rp99.000 itu untuk menghasilkan saldo dana teman-teman, dimana saldonya nanti bisa kalian tukarkan atau kalian lakukan penarikan. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, jika seperti itu langsung saja kalian klik bagian ini untuk melihat lagi saldo kita. Nah, di sini masih berjalan. Nah, di sini kita sudah mendapatkan 7.000 teman-teman. Nanti bisa kalian tarik ya, kalian ambil. Nanti caranya kalian klik saja mengumpulkan penghasilan ketika durasinya sudah habis di bagian ini. Nanti saldo yang kalian klaim itu akan masuk di menu saldo ini teman-teman. Nanti bisa kalian tarik. Nah, cara melakukan penarikan di sini kalian klik saja pengajuan akun teman-teman ya. Klik pengajuan akun. Lalu di sini nanti kalian akan diarahkan ke step berikutnya untuk melakukan penarikan ya, seperti itu. Oke, untuk cara menambahkan penghasilan lagi, kalian bisa menghasilkan uang dengan cara klik pengundangan teman. Kalian juga bisa mengundang teman sebanyak-banyaknya teman-teman. Nah, di sini mengundang teman kalian akan mendapatkan bonus tambahan ya. Di sini kalian langsung salin saja kode undangan kalian dan salin juga link tautan kalian. Nah, seperti ini.
ya. Nah, ini kalian salin saja link salin tautan kalian, salin kode kalian, lalu kalian bagikan ke media sosial yang kalian punya. Nanti ketika ada yang mendaftar, nanti kalian mendapatkan pundi-pundi saldo yang dimana saldonya bisa kalian tukarkan menjadi saldo dana. Dan di sini saya sarankan kalian bermain gratisan saja. Kalau kalian deposit 100 ribu saja, tidak usah tinggi-tinggi karena kita tidak tahu kapan aplikasi ini akan scam. Jadi aplikasi-aplikasi seperti ini akan ada saatnya scam. Jadi kalian ambil aman saja, teman-teman. Jadi di sini kami tidak memaksa kalian untuk bermain atau memaksa kalian harus deposit, tidak. Kami hanya mengedukasi kalian bahwasanya ada aplikasi yang menghasilkan uang. Jadi seperti itu, teman-teman. Nah, jika sudah kalian beli sepeda pengalaman yang tadi itu, kalian pergi ke sini, kalian lihat di sini, kalian cukup tinggalkan handphone kalian sampai durasinya ini habis. Kalian tunggu 7 jam lagi untuk mengklaim saldonya di sini dengan cara klik mengumpulkan yang ini. Nanti saldonya akan masuk di bagian ini, teman-teman. Nanti ketika sudah banyak 100.000 saldo kalian, bisa kalian tukarkan menjadi saldo dana. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, jika ada pertanyaan silahkan kalian hubungi pihak CS-nya dengan cara klik logo yang saya tandai ini. Nanti kalian akan diarahkan ke CS-nya untuk bertanya-tanya seputar aplikasi ini, teman-teman ya. Oke, cukup seperti ini aja sih, teman-teman. Untuk bermain di aplikasi ini kalian cukup memining saja. Jika sudah membeli peralatannya, kalian tunggu saja waktu miningnya ini habis. Nanti kalian bisa klaim uangnya ini. Nanti uangnya akan pindah ke saldo kalian ini. Nah, saldo pengalaman sudah kosong karena kita sudah membeli saldo pengalaman ataupun peralatan pengalaman yang tadi kita ambil, teman-teman. Jadi seperti itu ya, kurang lebih. Oke, sampai di sini dulu tutorial yang bisa saya berikan. Cukup simpel sekali sih untuk bermain di aplikasi ini. Jika kalian tertarik, silakan saja kalian klik link yang ada di kolom komentar. Jika tidak, silakan kalian skip untuk tutorial yang kali ini kita bahas. Tidak ada paksaan untuk bermain di sini, tidak ada paksaan untuk deposit. Untuk kalian deposit, kami tidak memaksa kalian. Kami hanya mengedukasi kalian bahwasanya ada aplikasi yang menghasilkan uang dan kalian bermain gratisan saja karena di aplikasi ini bisa bermain gratisan. Oke, kami pamit. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jika ada kata-kata yang salah dari kami, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di next video. Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.